Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari kedua ya di kegiatan perjalanan dinas saya di tanggal 19 Agustus 2023. Jadi di hari kedua ini saya menginap di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Seperti apa kamar yang saya tempatin di hotel ini? Ikutin terus video ini ya teman-teman. Di Sahid saya nginep di kamar 982 di lantai 9 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nggak salah tipe kamarnya itu superior dengan satu king size bed. Jadi kita lihat dulu ya seperti apa kamar mandinya. Oke, ya ini kamar mandinya teman-teman. Jadi standar ya, ada colokan listrik, wastafel, kemudian peralatan mandi, dan tak lupa cermin untuk kita berhias. Nah, ini ada kloset tutup. Kemudian nah ini yang mungkin sudah jarang kita temuin ya. Jadi ada bathtub. Bathtub di sini lengkap dengan showernya. Jadi masih ada shower juga. Kemudian anduk 2. Tentunya ini standar di perhotelan. Dan tak lupa juga ada hair dryer. Jadi kalau habis mandi langsung bisa kita keringin rambutnya. Oke, ini kamar mandinya ya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk lemari, ini di belakang pintu ya. Kayaknya nggak ada yang spesial, cuma rak biasa, lemari kayu. Oke, di sebelah sini, ini untuk kantongin baju. Kantongin baju. Kemudian ada safe deposit box-nya juga. Pasti kita temuin di setiap hotel ya teman-teman, untuk menyimpan barang-barang berharga kita seperti handphone, dompet, atau mungkin perhiasan dan yang lainnya. Dan ada tas laundry dan ada sandal hotel dua pasang. Nah, kalau di Grand Sahid ini yang spesial itu laundrynya gratis ya teman-teman, laundrynya itu gratis. Jadi kalau misal menginap di sini seminggu, kita mau laundry tiap hari, itu nggak akan dikenai biaya. Tapi kita sih pakainya corporate, harga corporate ya, corporate rate. Jadi kalau pakai tarif biasa, saya belum tahu sih dapat free laundry atau enggak. Nah, kemudian ini ada komplimen ya, jadi dari hotel seperti air mineral, kopi, teh lengkap dengan gulanya, kemudian ada heaternya juga dan cangkir 2 biji. Dan lanjut ke kamarnya, ini satu king size, king bed ya, king size ya, bed ukuran king size. Itu ada meja kecil. Coba kita cek ini beneran satu atau dua single bed yang digabung ya teman-teman. Oh ya, ini ternyata beneran satu king size, bed ukuran king size. Kemudian di kamar-kamar hotel pasti ada telepon ya. Ini yang dapat lihat teleponnya mungkin sudah cukup klasik. Kemudian ada control panel untuk mengatur lampu, kemudian AC, mengatur lampu, kemudian AC, berapa temperaturnya kita mau setting, kemudian juga ada pengatur alarm atau waker. Ini ada sofa kecil buat santai ya, sofa yang dengan sandaran dan sofa yang tanpa sandaran. Nah, kemudian untuk meja kerja ini ada di sini. Uh,
Saya rasa nggak ada kabelannya ya. Jadi mungkin kita internetnya bisa pakai WiFi. Oh ya, ini TV-nya ukuran 32 inch kalau nggak salah saya. Tapi saya belum coba nyalain sih, channelnya itu komplit atau enggak. Nah, di bawahnya ada kompartemen lagi, cuman rak dan tempat untuk menyimpan barang-barang ya. Kosong. Oke, ya. Jadi seperti ini sih penampakannya. Yang dapat kita peroleh ya kalau booking kamar di Grand Sahijaya. Yang lokasinya ada di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, ini kita mau coba lihat di balik jendela kita dapat pemandangan apa ya, pemandangan view apa gitu. Oh, ternyata ini masih kompleknya Sahid. Jadi di sini yang di sana itu apartemennya Sahid ya kalau nggak salah. Nah, ini gedung perkantoran, cuman saya belum tahu namanya apa. Nah, itu yang dapat dilihat di sana, ini jembatan layang nontol ya, yang menuju ke Kasablanka, teman-teman. Mungkin cukup di sini ya review untuk kamar hotel di Sahid Grand Sahijaya. Untuk hotel selanjutnya esok hari mungkin saya akan menginap di Purwokerto, teman-teman. Jadi tunggu saja di mana saya akan menginap, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya jika kalian suka dengan video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.